tapi dikasih halal nasi sedikit. Ini saya kira ada dua pihak. Pertama penyelenggara. Penyelenggara ini sudah kita dorong, kita perbaiki sistemnya supaya lebih cepat. Mungkin kemarin masih kurang, tapi sekarang kita sudah semacam menjemput bola. Kedua, mungkin dari pihak UMKM sendiri belum paham. Mungkin ada ketakutan, ada apa saya bisa, misalnya ada sertifikasi halal. Sehingga perlu ada edukasi, pembinaan. Sehingga mereka dicukup, diberi pahaman untuk bisa memajukan produknya supaya disertifikasi halal. Oleh karena itu, akhir-akhir ini semakin meningkat. Apalagi pemerintah sudah 2024 wajib bersertifikat. Ada beberapa penyampaian dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan sekarang beliau sudah bersiap untuk meninggalkan area ex kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin untuk kembali ke Jakarta dan melanjutkan kegiatan lainnya. Kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin hari ini telah selesai. Mungkin itu dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.